Duel tinju Asuka Corbuzier dan Vicky Prasetyo akhirnya berakhir dalam 2 ronde. Sang gladiator mengalami cedera kaki hingga pertandingan dimenangkan Asuka Corbuzier dengan TKO. Dalam pertandingan di ronde kedua ini, Asuka Corbuzier menghujani Vicky Prasetyo dengan pukulan. Tim medis melakukan pemeriksaan pada kaki Vicky Prasetyo. Rupanya, ada cedera yang dialami Vicky. Karena ini pula, wasit menghentikan permainan di ronde kedua. Keputusan akhir, Asuka Corbuzier lah yang menjadi pemenang. Tanpa ragu, Asuka Corbuzier dan Vicky Prasetyo pun saling berpelukan. Vicky bahkan memberikan pujian setinggi-tingginya untuk bocah 15 tahun tersebut.